Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada sehat selalu ya. Oke, baik, ini untuk Mbak Vivi yang di kandangan Kediri Jawa Timur. Nah, untuk Mbak Vivi ini mesinnya. Mbak Vivi juga sudah ngasih alamat lengkap untuk nanti untuk proses pengirimannya. Nah, ini untuk Mbak Vivi luar biasa. Di samping Mbak Vivi itu pekerja kantoran, sebenarnya dia mau usaha popron. Mungkin juga ini buat saudaranya atau buat temennya. Yang jelas ini orang lain yang menghandle usaha popronnya. Ini jagungnya, minyak sudah, jagung tinggal, gula. Jadi simpel sekali kalau usaha popron ini, bahan-bahannya itu apa ya, kayak kalau sudah ada bahannya gampang sekali untuk usaha popronnya, maksudnya mentah semua, jadi nggak ada yang basi kayak gitu maksudnya. Kayak jagung ini, gula, minyak, sama perisa makanan. Oke. Jadi untuk Mbak Vivi nanti kalau apa yang belum tahu tinggal tanya aja ke saya, nggak apa-apa. Oh maaf, ini kompor belum saya pasang. Oke, belum saya pasang kompornya ya. Ini ya, ini gasnya belum saya pasang, tadi lupa. Oke, ini pasang dulu ya. Jadi ini juga ada pipa kompor, kita masukkan aja. Nah, ini untuk gasnya. Jadi mesin kami itu pakai kompor gas untuk masaknya. Pengapiannya pakai kompor gas. Oke, ini bentar. Oke, nah ini kompor sudah oke. Jadi untuk pengapian kita pakai kompor gas, daya listrik untuk mixernya hanya 10 watt. Dan yang mau keliling bisa dengan aki. Untuk masak dengan aki sebelumnya di video saya sudah saya upload beberapa, itu banyak sih yang masak dengan aki. Kali ini kita pakai adaptor. Karena kita di rumah dekat dengan listrik, kita pakai adaptor. Untuk yang aki sebenarnya kalau yang nggak bisa sama listrik ya, misal kalau yang keliling biasanya kalau listrik kan susah, jadi kita untuk daya putarnya mixer ini dengan aki. Oke, bahan-bahan sudah masuk semua untuk Mbak Vivi yang di Kediri. Kita langsung masak aja ya. Sudah oke, tinggal pencet saja. Oh, ini pencet. Nah, ini sudah muter ya, bisa dilihat. Berarti ini sudah lagi masak, sudah oke lagi. Sebentar lagi matang lah, 3 menit biasanya popcorn itu matang. Jadi dengan satu gelas jagung nanti jadinya luar biasa, jadi banyak sekali. Oke, baik, kita tunggu aja. Ya, ini udah ada bunyi-bunyi ya, baunya sudah harum. Ini tandanya ini popcorn sudah mau matang. Jagungnya meletupnya tinggal dikit, letup-letupnya kita matikan kompor.
Mbak Vivi yang di Kediri ini mesinnya sudah oke. Ini langsung mau saya packing. Kemudian selesai packing langsung ke pemarketan untuk Mbak Vivi, luar biasa sekali. Kayak Mbak Vivi menurut saya ya, dia sangat mulia karena dia mau membuka usaha untuk orang lain, mungkin saudaranya atau temannya. Jadi karena Mbak Vivi juga pekerja kantoran ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Vivi order mesinnya ke saya. Semoga nanti usahanya sukses, berkah, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya Tony Pawuram. Untuk yang berminat usaha popcorn, yang masih bingung pekerjaan, mau menambah penghasilan, atau mau yang mau usaha popcorn, silakan hubungi saya Tony Popcorn untuk nomor WA, nomor telepon di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun kok, aku was-was bae manuke kok. Lah wis mati iki. Heh? Lah ya mau. Ora, masih mati kan awak dhewe urung makan ibarate. Nah itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk yang di Sibuan dan Pekanbaru hari ini ada 3 unit mesin. Nah, ini juga alhamdulillah lagi packing untuk pengiriman ke Kediri. Nah, ini proses packingnya, nanti ada kayunya. Ini baru kardusnya dulu. Oke, baik. Terima kasih. Mana Pak Tribuner sudah siap? Siap. Nah ini packing untuk yang ke Kediri dengan Vivi Octavia. Mbak Vivi Octavia, ini mesinnya sudah packing, sudah siap, tadi tes juga sudah mesinnya, tinggal ke pemaketan langsung kirim. Silakan yang berminat untuk usaha popcorn hubungi saya Tony Popcorn, nomor WA, nomor telepon di kolom deskripsi, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di gudang pindah kargo ya. Nah, ini tadi yang di packing untuk yang Kediri dengan Octavia. Ini alamatnya double malam. Oke, ini sudah diindah kargo. Tinggal kita minta resinya.